di Pacitan yo. Apa tadi? Oke sahabatku kisamannya, kali ini Bawah Solo sudah masuk di areal pasar burung tradisional yang berada di kota Solo. Tentunya apa aja yang menarik di pasar burung ini, kita simak videonya sama-sama. Yes, you. Oke sahabatku kisamannya, kali ini Bawah Solo sudah masuk di areal pasar burung tradisional yang berada di kota Solo. Penjualnya dari desa-desa dari pegunungan sahabatku kisamannya. Apa tadi? Apa sih? Kram-kram. Tupai. Tupai. Iya. Susu ngono. Iya. Banyak rasa pegel-pegel. Susu. Oh, ini Mas Mbah. Mundut. Oh, Mas Putrane. Aku lho. Ngomong kata. Dicoba kabeh napa to? Ah, niku biasa Pak teng pasar ngoten niku. Nggih. Setiap hari Minggu, Pak. Di damel konten YouTube. Nggih. Oh, nggih. Konten YouTube. Nah, buka Pak Flower Solo ngoten nggih ketinggal video Flower Solo. Nggih, Flower Solo ngoten. Flower. Flower. Nggih. Ya, Dek. Di sini tempatnya penjual burung dari desa-desa dari pegunungan sahabatku kisamania. Pasar ini sangat menarik dan layak dikunjungi. Memang pasar ini kalau hari Minggu sangat ramai dan tentunya bila Anda seorang kicomania sedang berada di kota Solo, sempatkanlah mampir di pasar tradisional ini sahabat kicomania. Kalau ya Mas, memang layak dikunjungi, jadi sahabat-sahabat ada juga belanjangan bagus. Pasarnya mulai ramai sahabatku, berdesak-desakan. Dan ada juga tupai. Tupai. Itu tupai. Sinak-sinak. Sinak semua bos. Ini jembal lek. Satu pe, ini sinak banget nih. Go anu Mbah, kagem putune. Ngoten daripada dolanan HP. Ngeten sengaja Mbah. Dolani bacing mawon meneng. Lah dah. Wis. Ya apik padi. Arep turu rene terus. Nah ya ndelik awak. Ndelik. Ya dipilih, dipilih, dipilih yo. Dipilih-pilih. Yo badan oleh-oleh putune. Wis medhot dhewe ora sangedoti ya. Oh iya. Medhoti apa to? Yo medhot dhewe. Oh, nyepet. Ngono to, Pak. Kertu rolas, Mas. Pas, Mas. Penake loro. Apa ya? Satu pasang virtu. Kene lah, kene lah, kene lah kita. Susu apa ya? Susu lucu. Rapi. Oh, rapi. Susu yang gila. Oh. Eh, susu yang paling rapi. Paling rapi dia. Istimewa susu. Kon gawe kayak sekitar orang ini so. Nah ya. Masih jalan-jalan lagi di pasar tradisional di kota Solo sahabat kisamania. Memang pasar ini sangat layak menarik, layak dikunjungi. Penjualnya dari desa-desa dari pegunungan sahabat. Ditaruh di bawah-bawah kayak gini. Dan juga ada dari desa-desa datang, ini baru bawa burung pendet. Burung pendet ini banyak banget, ini setiap hari Minggu datangnya di sini. Mau mendekat saking banyaknya sekali, jadi tidak bisa mendekat, kita langsung geser-geser lagi. Memang di pasar saya sini itu banyak yang penjual-penjual dari peternak-peternak atau belanjanya di sini.
di lapak pernariannya dulu. Kalau yang itu loper, burunya loper. Mantap jiwa, dengan harganya cukup murah. Biasanya kalau sudah ngeriwik-ngeriwik itu harganya 230-an bos. Jadi kalau masih bahan itu harganya mudah. Lebih murah, sekiranya itu 150-an kalau di daerah sini. Dan ini warna putih bersih. Perbedaannya warnanya putih sama hijau sama bontu, harganya beda bos. Jadi kalau tinggal jenis warnanya dan jenis postur badannya. Ini lapaknya Pak Pardi. Ya, Pak Pardi ya. Lapaknya Pak Pardi. Bila Anda seorang kenari mania, Pak Pardi jualannya cuma hari Minggu. Ya, Pak ya? Cuma hari Minggu saja. Ini baru ngasih apa itu enggak tahu. Banyak banget loper-lopernya AFS ini juga ada komplit. Rekomendasi Om Kelawar kalau di tempatnya Pak Pardi hari Minggu. Baru pukul 9 sudah mulai ramai para kecomania, para tengkulak-tengkulak belanja di sini. Pak Pardi, makasih ya Pak Pardi ya. Oke, siap. Dan juga ada burung lobet-lobet ini. Lobet-lobet. Memang kalau di sini itu kebanyakan itu dari desa-desa, dari pegunungan jualannya di sini hari Minggu. Dan juga ada pendetering ini bos, ada pendetering. Kalau ring double ini harganya cukup murah meriah bos. Lek, pendetering berapa lek? Pendetmu? 12. 180 dapat pendet istimewa. Di sebelahnya Pak Patin ring. Ya. Ring double. Dan juga ada canting. Mantap jiwa, Bos. Pak Bos. Gawannya apa, Bos? Ya. Juga ada kolibri ya. Piro lek kolibri? 350. Keteran ya, semudi ya. Kenarinan. Ya. 350. Ini ada juga kenari, ya, kenari panda simetris. Ini kesukaan Om Kelawar ini, panda simetris. Ya, yang tengah-tengah itu, yang pojok itu. Emang di pasar kayak gini itu biasanya itu bawahnya 1 ekor, 2 ekor, 4 ekor, 5 ekor, sampai 10 ekor itu dikarenakan peternak dengan harga cukup murah meriah kayak gini tuh. Simetris boleh? Simetris 220 kawannya. 220? Simetris yang tengah itu 220. Bodi besar. Simetris ada 2 ekor ini. Ini ada juga burung perenjak. Nah, ini burung tani ini. Dan juga ada sangkar-sangkar. Bila Anda seorang kecomania sedang berada di kota Solo, sematkan lamir di pasar tradisional ini, di belakang pasar burung ini, Bok Solo. Maaf juga. Lek, Solo ya? Ya, Jom. Terima kasih, Pak Lek. Hei, Cak Bagus. Balik. Ngapa balik? ada burung-burung pentet anakan. Ini pakannya apa nih? Di apa lagi? Jangkrik. Iki ya. Pur kucing. Nggo pakan apa? Pakan jangkrik iki pakan. Oh, pakan jangkrik ya, tak kira. Ini pleci ya.
Apa-apa tenan. Ki pleci pacitan yo. Pleci pacitan anak-anakan. Mantap banget iki. Pacitan. Rego piro, Dik? Jaminan 36. Jaminan 360. Pleci pacitan asli. Virtua. Iki tunggale mati, Mas. Kan iki tak sikowo iki. Iki namung iki, kan iki mati kurang dhewe. Sing atuh niku mati, Mas. Pangan dhewe. Iki namung iki. Tapi dari dasarnya lanang deh gini. Gila. Nonton apa-apaan nih lanang? Nonton kurang jauh. Hah? Nonton kurang aja. Kurang aja? Leci-leci harga 90. Banyak banget burung-burungnya dari desa-desa dari pegunungan dan juga ada burung-burung.